Godaan terbesar affiliate marketer adalah sibuk belajar. Apalagi kalau produknya digital, kan dapat banyak modul nih. Pasti kan belajar terus dah. Sampai-sampai lupa promote. Percaya nggak? Sebagai affiliate produk digital, semua modul-modul yang bagus itu saya punya. Belum semuanya saya pelajari sampai sekarang. Bukan karena saya malas, tapi saya lebih suka praktek langsung. Banyakin pengalaman, belajar dari kesalahan, rajin promote, rajin follow up. Karena pada kenyataannya, yang bikin kita dapat cuan itu adalah promote link dan follow up. Bukan karena kita rajin belajar. Saya bukan bilang belajar itu gak penting ya. Belajar itu penting, namun porsi waktu yang besar seharusnya untuk kamu promote link dan follow up. Kalau mau cepat closing, that's it. Saya punya banyak testimoni kisah nyata murid-murid saya, dari yang pemula banget sampai yang senior. Gimana dengan praktek yang terarah, mereka bisa mengalami terobosan income